Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Raffi Flex. Di video kali ini aku akan memberitahukan kepada kalian cara keluar dari grup di WhatsApp. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi WhatsAppnya. Kemudian kita cari grup mana yang mau kita keluar dari grup tersebut ya. Misalnya ini. Nah, ini adalah grup yang isinya sebenarnya cuma aku doang sih. Ya biarin ya, nama tim grup ya. Dan bagaimanakah cara keluar dari grup ini? Jadi untuk caranya sendiri ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Pertama, kalian bisa pencet titik 3 di sini, terus kalian pilih more. Nah, terus kalian pilih exit group atau keluar grup. Itu cara pertama. Cara kedua, kalian bisa coba klik ini, terus kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisannya exit group atau keluar grup ya. Kalian bisa pencet ini kalau kalian mau keluar. Nah, cara yang lainnya, kalian bisa keluar dulu. Nah, pas lagi di tampilan ini, kalian pencet lama-lama pada chat grupnya itu. Terus kalian pencet ini. Terus kalian pencet exit group ya, guys. Oke. Jadi aku bakal coba pencet ya. Kita bisa pilih exit, cancel, atau nge-mute-nya atau membisukannya. Kita pilih exit tentunya, atau keluar. Dan oke. Kalau kalian cek, nanti bakalan ada tulisan you left atau kamu keluar ya, kamu keluar dari grup ini berarti. Ya, intinya begitu sih. Dan kalau kalian udah keluar dari grup tersebut, semua chat yang masuk ke grup tersebut tidak akan bisa kalian baca ya. Maksudnya semua chat yang dikirim ke grup ini setelah kalian keluar itu kalian nggak akan bisa membacanya ya, karena kalian kan udah keluar ya, jadi mana bisa baca. Oke guys, jadi segini aja untuk videoku kali ini, untuk tutorial yang sangat tidak berguna ini. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Goodbye.